Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Dwi di program podcast gua Ngalor Ngidul. Kali ini kalau menurut gua sih spesial banget. Pengen ngebahas seputar gua sendiri sih gitu ya kan. Gua sendiri dan bintang tamunya kali ini bukan orang jauh. Kali ini bintang tamunya spesial. Siapa tuh bang? Menurut gua sih cantik, sempurna, luar biasa lah. Ayo benar. Yoi. Siapa bang? Emang bang? Perfect deh pokoknya ya. Perfect. Wah, luar biasa lah. Allah kasih wanita buat gua itu cukup sempurna. Ya, gue darat lah kalau ngomong deh. Itu dulu, sekarang buaya air tawar. Ya, bang, gue udah penasaran nih bang. Gue pengen ngebahas putar apa nih? Apa ya? Gue pengen. Panggil aja, gue udah kagum pagi ini ya. Ngeliat nih. Udah penasaran gue bang, buru bang. Ya, gue panggilin ya orangnya ya. Oke. Kalian pasti penasaran ya. Yeah. Halo sayang. Dia adalah istri gua, guys. Oh. Istri gua. Ini biasa. Namanya pengantin baru ya, Bun ya? Pengantin baru. Unboxing dong. Nah, di episode kali ini gua akan membahas seputar pasangan pengantin baru, ya kan? Biasanya kan pasangan pengantin baru kalian tuh penasaran. Waduh, yang dinanti cuma satu. Apaan tuh? Malam pertama atau malam malam yang dimana yang ditunggu-tunggu itu unboxing ya? Iya. Unboxingnya itu yang ditunggu-tunggu sih itu. Aduh, adik dong. Nah, jadi episode kali ini gue, di konten gue kali ini mau ngebahas putar pasangan suami istri pengantin baru. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ikutin terus program di channel Armada Sakti Entertain. Yang pastinya gue akan kupas semuanya, mau bintang tamunya siapapun. Di sini akan ngomong blak-blakan, ya kan? Oke. Akan gua kupas. Langsung dah. Langsung ya. Ya. Oke. Bunda. Asik. Bunda. Jadi hostnya kamu juga nih. Iya. Yang nanya kamu juga. Enggak asik dong. Enggak apa-apa. Yang nanya yang nanti ada segmen. Ada dong. Ada segmen nanti teman-teman kru nanya itu. Nah, Bun, kesan-kesannya gimana? Semenjak sekarang sudah status menjadi istri host, siapa? Host istri gitu. Istrinya host gitu. Istrinya ya? Host berarti hot dong. Hot dong. Gimana ini? Kayak saus gitu kan, extra hot. Pun cabe kali ya. Kesannya sih seneng gitu kan. Akhirnya aku menemukan yang pasti. Akhirnya. Iya. Setelah beberapa buaya yang datang, sekarang ketemunya kadal. Ya, kadal gurun, Kak. Tapi kadalnya kadal jelas. Sekarang aku menemukan yang jelas. Tapi awalnya dia sempat gak jelas sih sebenarnya. Awalnya dia pernah gak jelas. Kayak buon. Ya, pokoknya hubungan kita itu banyak tikungannya, guys. Jadi berapa tanjakan tuh? Mendaki gunung, lewati lembah ya kan. Ya, pokoknya banyak cerita di masa lalu yang kita lewatin ya, Bun. Iya. Jadi, nah, kesan-kesannya sekarang sudah menjadi istri aku. Gimana sih dan kesibukannya di rumah ngapain gitu? Apa ada selain satu sisi lain aku berangkat pagi, pulang malam, kerja ya kan? Terus sama kerjanya sama ciwi-ciwi yang
pemersatu bangsa gitu, ya. Seksual, tanggapan gitu. Bunda, tanggapan Bunda nih tentang suaminya kerja dikelilingin sama cewek-cewek gemoy dan cewek-cewek pemersatu bangsa itu gimana sih tanggapannya? Kalau aku sih biasa aja. Karena kan aku pikir itu cuma konten. Yang penting kan hati kamu tetap buat aku. Wah! Itu guys. Udah nyari bilang belum masih di kulkas ya. Oh ya. Ini bener kan? Iya dong. Cuma buat aku dong. Iya dong. Ya ampun. Bun. Nih pasti teman-teman subscriber pada penasaran ya kan? Apa tuh? Pas malam pertama, kan posisinya habis resepsi ya kan, capek gitu. Ngapain aja sih malamnya gitu? apa dipending dulu sehari terus baru unboxing? Apa gimana gitu? Biar teman-teman tahu nih. Kalau kita mau pendingnya lama, seminggu. Lama. Iya kan kebetulan aku lagi PMS, jadi pendingnya seminggu. Jadi, masih ada lubang itu sih, lubang pintu. Oh, ya. Jadi itu ya jelas ya. Dikit chat pakai lubang pintu. Iya, dikit chat lubang pintu ya 7 hari. Jadi ya awalnya sih agak gimana kecewa gitu, cuman mau gimana lagi ya kan, nunggu aja sabar. Mungkin itu ujian awal ya guys. Jadi pas malam pertama kita off day dulu ya. Off day 7 hari. Day 7 hari. Karena dia lagi halangan. Jadi halangan dihalang-halangin gitu. Kan enggak boleh kalau gitu. Iya. Jadi ini udah lancar jaya. Wah, gas. Ya enggak, gas unboxing. Mau di kamar mandi, ya kan? Mau di mana? Depan apa depan mesin cuci ya? Mesin cuci. Depan dapur. Depan TV. Depan dapur pokoknya wah semua digas. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau kepo, tanya enggak nih? Mas, apa sih yang lu rasain pas bini lu lagi off day lo? Lagi halangan gitu. Ya. Lagi halangan. Apa yang gua rasain? Iya. Ya, apalagi kan lu baru malam pertama tuh. Nah. Yang ngilung-ngilung ngeselin gitulah ya kan, ngilung-ngilung ngeselin gitu. Jadi pengennya unboxing tapi berhubung halangan ya, mau nggak mau kan kita pending dulu gitu. Begitu udah lancar jaya itu gimana tuh? Pakai baju dinas nggak tuh? Ceritain. Pakai baju dinas. Ceritanya kan kita udah siap-siap nih ya. Pakai baju dinas. Mantap. Udah mandi. Mantap. Udah wangi. Ceritanya mau garap kebon kan? Panjang tuh ceritanya, kita pikir tuh pasti durasinya panjang, terus bakalan gaya bebas gitu kan. Ternyata kalian bisa tebak gak ternyata apa? Apa tuh? 1, 2, 3 hore. Terus balon tuh ada 5. Sebenarnya nggak 1, 2, 3 hore itu apa kecapean mungkin guys saya? Saya kecapean. Ya, nunggu seminggu durasi jedanya tiba-tiba pakai kecapean itu. Langsung bayar dah kalau udah begini dah. Mana baju ini dasnya transparan. Iya, warna merah ya. Merah transparan guys. Kalian bisa ngeliat kan, wah gimana kalau transparannya istri-istri kalian itu seperti apa ya kan? Kalau pada saat pakai baju dinas, waduh. Cuma berhubung pada saat itu memang fisik aku lagi capek. Pulangnya jam 1 kan ya? Iya, capek. Tuh, mungkin ada yang mau ditanya lagi sama istri gua nih guys. Terus kak boleh nanya nggak kak? Ya. Ukuran si itunya berapa kak? Gede kan tuh? Semana tuh kira-kira gambarnya? Semana kira-kira tuh? Kak. Ukurannya sih SNI. Oh. Karena dia kan orang Indonesia, jadi standar sini Indonesia. Untuk jari telunjuk, untuk jari tangan yang mana tuh semana tuh? Jadi tengah kah, telunjuk kah, jadi manis kah, atau kelingking? Enggak ada di sini sih. Nih, bukan saya dong, gedean dikit. Segini kali ya? Ya Allah, juga gak sampai dalam. Ya.
Ya, tapi memang pada dasarnya memang standar nasional. Iya, standar SNI. Tapi itu harusnya SNI atasan dikit mah. Begini lah SNI ini. Terus SNI segini, ya ampun. Kayak makan pisang kondangan dong ya. Beli, sama beli. Yuk, mungkin ada yang mau nanya lagi nih, kepo-kepo mumpung konten kali ini spesial banget. Mengulas tentang kehidupan gue, kan. Nanya dong, Kak. Ya. Kan dari awal kan Kakak udah tahu nih, suruh ini bikin konten kayak gini. Kakak awal tahu tuh ada rasa cemburu gak sih sama Mas Dwi? Pertamanya sih aku rada cemburu. Cuman ngademin hati sendiri, oh ya udahlah cuma konten gitu. Terus kan aku kesini-kesini aku lihat syutingnya juga kayak gimana. Lagi mereka juga gak akan mau sih sama dia. Oh ya bener. Kalau ada yang mau gimana, Kak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Sambil ngademin gue, enggak ya? Isyarat matanya ada ya? Mau enggak nih? Ya enggak, maksudnya tetap hati aku cuma buat kamu sayang. Kecuali hilap. Oh, udah niat nih. Enggak. Udah niat nih. Enggak dong, sayang. Tenang-tenang, sabar sayang, aku pasti akan kembali pulang setelah kerja, walaupun secapek apapun aku tetap pulang. Iya ya kan? Jam 2 juga pulang. Pulang. Ya kan tuh sendiri kan selama ini kan. Tiap hari pulang. Secapek apapun dia pasti pulang. Ya mungkin teman-teman nanti yang belum nikah bakalan merasakan nikmatnya berumah tangga. Kayak kameramen kita tuh, Bos. Bentar lagi kayaknya ya. Pokoknya kita bantu support dan bantu doa ya kan. Kalau buat tenaga mah intinya enggak usah melihat dari sisi wah teman-teman ini mau bantu gua dari sisi materinya. Jangan, yang penting cukup bantu doa. Dilancarin ya kan, betul. Dipanjangin umur gitu sampai hari hanya. Kita selalu mendoakan teman-teman kru semua yang udah jadi saudara, semua lancar, yang belum nikah cepet nikah ya kan. Yang udah pernah gagal semoga menemukan jalan dan pendamping hidup yang amin, sesuai dengan keinginan. Amin. Dan sakinah mawadah warohmah ya Bun ya. Iya dong. Nah, gitu. Mungkin. Mas, mau tanya dong. Ya, ini tanya lebih ke pribadi intim apa gimana nih? Kemana aja dong? Ah ya udah bebas. Bebas dong. Bebas. Juga kita. Kali ketemu kata itu di mana sih? Gimana? Terus gimana bisa kenalnya sampai sekarang udah nikah nih? Jadi awalnya gini, ini real ya. Nggak ada setting-settingan konten kali ini. Jadi awalnya itu dulu gue pernah tersandung kasus narkoba di tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu lah. Pada saat itu memang di sekitar kota Bogor ya? Bogor. Di Bogor. Di Bogor gue menjalani rehabilitasi. Terus pada saat itu memang masa rehabilitasi gua sudah cukup dalam arti cukup sudah melewati program masa rehabilitasi gitu, dan gua tiba-tiba diangkat sebagai staf dari tempat rehabilitasi tersebut gitu. Nah pada saat itu namanya orang baru di kota Bogor, mau ke warung pun takut, jadi cuma sekitaran tempat rehabilitasi aja muter-muternya. Kenapa bisa kenal sampai ke sosok dia nih gitu. Jadi pada awalnya itu dikenalin nih. Jadi ada salah satu temen staff juga di tempat rehabilitasi itu kenalin. Jadi setiap hari tuh gue kalau tidur tuh kalau jaga juga dia video callan sama temennya dia nih gitu. Tiba-tiba gue yang sendiri dong, tiba-tiba, nih mau gak lu? Cuma dikenalin. Awalnya sih cuma iseng-iseng aja gitu. Cuman kalau lagi begadang jaga tahanan yang lain, gue bisa ada kerjaan video call gitu. Dan ternyata kesisininya pakai hati guys. Ya kan? Jadi pas udah video call, boleh juga nih ya kan? Awalnya coba-coba lalu? Gitu. Lalu pakai hati yang saya bilang Bu, tiba-tiba pakai hati gitu. Ngerasa nyaman aja gitu, chemistry-nya dapet. Nah, pada saat itu baru gue bisa keluar dari zona sekitaran tempat rehabilitasi gitu.
dan dia juga tahu kerjanya di tempat rehabilitasi gitu. Jadi cuma kalau lagi pacaran tuh cuma ngopi di sekeliling tempat rehab bunya. Iya, di depan tempat rehab tuh ada kafe gitu. Nah, gitu. Tempat ngopi. Dan sempat ngirimin kopi juga. Kamu mau ngopi enggak? Kirimin satu apa bal gitu ke tempat rehabilitasi ya. Jadi dia tuh tahu awal-awal kita kenalan dan enggak ada yang saling ditutupin ya. Enggak ada. Gua bekas ini, terus gua tersandung ini, ya istilahnya semua-muanya transparan, tidak ada yang tutupin gitu. Dan sempat kita pacaran, enggak pacaran ya memang ya. Cuman deket aja. Cuman deket, sekedar ngopi. Enggak ada bilang pacaran yuk, enggak ada. Terus tiba-tiba dia sedih guys. Dia mutusin gua gitu. Mutusin. Udah kita jadi temenan aja ya gitu. Nih asal kalian tahu ya, di mana-mana cowok yang mutusin cewek nih, ini gua pernah mengalami sendiri nih orangnya. Gua pernah diputusin sama dia. Aku doang dong yang mutusin. Nah, dan kenapa? Pada akhirnya pemenangnya adalah saya. Dengan kesabaran hati saya, ketulusan hati saya, ya kan? Tiba-tiba pada saat salah satu konten dia ini komen, ya kan? Dad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 
kan. Iya. Terus ada peluang ya. Melihat ada peluang, bro. Wis. Ya. Dulu memang enggak jelas, ya kan. Tiba-tiba pas mungkin dia nih ngelihat di YouTube apa, berarti yang nge-DM gitu. Biasa kalau cewek kan udah jelas nih, ya kan. Udah jelas ya biasa gitu. Cuman gue pribadi enggak sampai mikir ke situ ya kan, udah cukup. Oh ya udah. Dulu dia ini pernah ada di sebagian hati dan rasa gua gitu, ya kan. Makanya nggak salah, nggak ada salahnya lah gua deket lagi. Pas saat itu gua langsung tanya, nggak mau lama-lama, pada saat ini ada cowok nggak yang isi hati lo? Tiba-tiba dia bilang nggak ada. Loh yang kemarin mana gitu, ya kan. Karena kan aku sempet, ya mungkin pada saat itu aku yang disisihkan gitu loh, ya kan, disingkirkan merasa kenal cowok itu, ya kan. Wah ini lebih jelas nih. Wow. Ya kan realistis kan? Dong, ya, realistis lebih, dong perempuan lebih, kan cari yang benar ya, yang jelas ya, dalam lebih, semua hal gitu. Lebih wah, kalau masalah kerennya nomor belakang lah, yang penting wah mungkin disangkanya dia wah lebih mampu nih, ya kan. Kalau yang si Dwi ini nggak jelas nih, ya kan, kerjanya aja nggak jelas gitu. Dan pada akhirnya memang kesabaran itu dari segala-galanya itu memang kita mesti sabar. Dan pada akhirnya gue nembak dia lagi, ngajak kopi terus gue bilang nikah yuk, terus dia bilang insyaallah siap, ayo. Iya, yeah. Sempak kodok. Mau dong tutup panci. Iya. Malam pertama berapa menit kalau dihitung menit? 1-2-3 horeh, Pak. Wow. Tadi kan udah dibahas 1-2-3 horeh. Terus kan kita mau ibadah nih ya. Ibadah pagi kita tawarin lagi dong. Mau gas lagi enggak? Enggak, capek kan. Yo, masalah ejakulasi dini juga. Karena capek, sebenarnya capek. Terus capek. Kak, sekarang ini gimana tuh, Kak? Sekarang sih lumayan, dia udah ngatur kali, udah ngatur algoritma ya. Iya, oh. Algoritmanya udah dia atur. Kemarin nah, sih tuh sempet lama kemarin ya. Sampai diapain? Hah? Diapain? Sampai diapain? Nah, gayanya ada berapa gaya gitu? Oh iya, ada berapa ini, gaya? Gaya nih kak nih, mana ini gaya favorit si Mas Dwi ini apa nih kak nih, kakak nih? Jawab tuh. Ya dia paling jawab. Suka, gayanya gendong. Kalau ukurannya Mas Dwi jujur ya, segede apa sih? Segede kelingking apa segede apa nih? SNI ukurannya. Tanya ya. Standar lah.
cukup lah buat aku, cukup. Soalnya kalau kegedean juga sakit ya, apalagi sampai mentok sakit. Kecil gitu ya. Tapi ini lagi proses pembesaran nih, pembenihan. Iya, pembenihan, tenang aja, lagi proses pembesaran. Nah, ayo apalagi? Ini buat kakak ini ya. Alasannya dulu mutusin Mas Giring itu apa? Karena nggak jelas, nggak jelas. Jadi aku tanya nih, hubungan kita mau dibawa kemana? Belum ada kata-kata serius, apa mau nikah, nggak ada. Jadi di situ aku bilang ya udah kalau nggak jelas kita temenan aja, gitu. Terus nggak lama kemudian kan aku kenal sama yang lain ya, kenal sama yang lain juga nggak jelas. Iya. Yeah. Terus yang jelas? Mas Dwi. Pemenangnya? Yeah. Mas Dwi. Akhirnya? Ya, akhirnya kita menikah. Ini nggak ada mau yang tanya lebih dalam lagi nih? Ya nih, buat berdua sosok Mas Dwi di mata Kak Tati itu kayak gimana? Sebaliknya juga. Buat aku sih dia sosok suami yang baik ya. Apa adanya, nggak pernah ditutup-tutupin. Karena kan aku tuh pernah kenal orang gitu ya, teman-teman aku juga bilang kalau udah menikah itu kelihatan semua sifatnya gitu. Nah aku bilang sama dia aku nggak mau pacaran, makanya aku mau terima mau wataknya dia kayak gimana, sifatnya dia kayak gimana setelah menikah gitu. Jadi kita pacaran setelah menikah bisa menerima sifat dia yang alhamdulillah baik, tanggung jawab sama aku. Kalau buat Mas Dwi sendiri, sosok Mbak Tati itu gimana nih kalau dia? Cukup sempurna. Gitu doang? Iya. Apa perlu amat. Apa perlu satu kata nih? Ya enggak dong, banyak lah. Oh, banyak. Satu kata. Sosok istri gue ini sosok yang selalu kadang dengan ketulusan dia. Perlakuan dia itu membuat gua selalu ngerasa kadang terus dan terus pengen lebih bisa buktikan bahwa lu sama gua tuh bakalan bahagia gitu. Amin. Gitu. Semangat. Satu kata buat istri gua sih, nggak satu kata ya, panjang sebenarnya, jadi speechless nih gue nih. Terus sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun gue berharapnya terus ada di samping gue. Amin. Gitu. Amin. Oke, mungkin sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol gue dan cerita-cerita gua soal gua dan istri gua di konten kali ini. Cukup sekian dan ikutin terus podcast gua, konten gua di channel Armada Sakti Entertain di podcast Ngalor Ngidul. Next selanjutnya akan membahas semua apa saja yang lagi ramai untuk diperbincangkan. Semua kami kupas di sini hanya di podcast Ngalor Ngidul. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.